Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Welang. Dan ini adalah rangkaian perjalanan saya muter-muter di kota Fremantle yang ada di Australia Barat. Dan setelah kemarin kita ikut walking tour muter-muter di kota Fremantle, kita belajar banyak sekali sejarah gedung-gedung tua yang ada di sini, sejarah tentang gimana kota Fremantle ini pada awalnya terbentuk. Dan ya, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk keliling ke beberapa tempat menarik lainnya. Dan sore hari seperti ini itu paling tepat ya menikmati senja dari pinggir pantai teman-teman. Dan lokasi hotel kami ini memang tidak jauh dari pantai, jadi tinggal jalan kaki aja. Kita sudah sampai ke tempat keriangan kota Fremantle teman-teman. Jadi di sana itu banyak sekali kafe-kafe outdoor, fish and chip. Terus ada dermaga-dermaga yang eksotik buat kita jalan-jalan sore menikmati suasana senja. Jadi mari kita let's go untuk jalan-jalan di pelabuhan teman-teman. Thank you.
Jadi aslinya tempat ini tuh adalah pelabuhan nelayan, tapi memang dibuat konsepnya seperti ini ya teman-teman. Banyak tempat-tempat menarik buat hangout, buat jalan kaki, dan sebagai salah satu destinasi wisata juga. Ah, coba saja Muara Angke di Jakarta itu seperti ini ya. Wah, pasti asik sekali itu teman-teman. Dan hari terakhir kami di kota Fremantle, kami isi dengan jalan-jalan menikmati beberapa tempat yang tidak jauh dari hotel teman-teman. Karena Fremantle ini kotanya kecil, jadi kita jalan kaki ke sana ke sini juga gampang sekali. Dan memang kotanya itu adalah kota tua, jadi memang bangunannya itu bangunan-bangunan yang asik sekali. Salah satunya adalah Fremantle Market. Jadi hari ini aku mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan lihat ada apa aja sih di Fremantle Market. Jadi yuk kita ke Fremantle Market jalan-jalan. Dan Fremantle Market ini adalah pasar rakyat Fremantle yang sudah ada sejak zaman dulu. Banyak sekali barang-barang yang dijual di tempat ini, mulai dari kebutuhan hari-harian, terus kebutuhan rumah tangga, souvenir-souvenir. Jadi buat kalian yang mau belanja-belanja souvenir untuk dibawa pulang, kalian bisa datang ke Fremantle Market ini. Terus apa ya, di sini tuh yang terkenal adalah madu teman-teman, madu hutannya. Jadi memang Australia atau Western Australia ini terkenal banget dengan madu hutannya. Jadi kalian bisa bawa sebagai oleh-oleh kalau datang ke sini.
Dan ya, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Dan ini adalah momen ketika kami diantarkan kembali ke bandara yang ada di Perth untuk melakukan penerbangan pulang menuju ke Jakarta. Tapi kami akan via Bali ya teman-teman, seperti kemarin waktu berangkat. Dan akhirnya cerita perjalanan di Western Australia harus berakhir. Dan ya, sebuah pengalaman menarik buat saya ke tempat-tempat baru yang belum pernah saya kunjungi seperti ini. Dan belajar budaya baru itu pasti akan sangat menyenangkan sekali buat saya teman-teman. Dan yang pastinya akan menambah ilmu kehidupan buat saya untuk mengarungi luasnya samudra kehidupan ke depannya teman-teman. Dan sebelum pulang, saya akan bahas sedikit tips dan trik ketika kalian ingin liburan ke Western Australia. Yang pertama, buat teman-teman muslim gak usah khawatir, karena di Western Australia ini banyak sekali tempat-tempat makanan halal dan juga musola ataupun masjid, tempat kalian untuk melaksanakan ibadah gitu. Jadi masyarakat sini juga welcome ketika kalian melakukan ibadah. Jadi gak ada diskriminasi atau apapun. Itu yang saya rasakan teman-teman. Yang kedua, mas, ngurus visanya gimana? Nah, ngurus visa Australia itu sekarang sudah bisa online. Jadi kalian tinggal buka websitenya kedutaan Australia, terus kalian bisa apply di sana. Gampang kok, ya nggak ribet-ribet gitu teman-teman. Terus yang ketiga, datanglah ketika musim-musim bagus buat kalian. Kalau apa ya, karena Western Australia ini kan tempatnya itu memang banyak kan outdoor, karena banyak taman nasional di sini. Jadi kalau kalian datang dari bulan Juli sampai Oktober, itu sangat bagus sekali cuacanya. Jadi kalian akan bebas melakukan kegiatan outdoor di sepanjang bulan-bulan itu. Terus tiket pesawatnya gimana sih mas? Nah, tiket pesawat dari Jakarta itu sekarang udah ada direct flight, yaitu Batik Air dan AirAsia. Waktu video ini dibuat, saya itu sempat lihat tiket AirAsia dari Jakarta menuju ke Perth PP itu nggak sampai 3 juta teman-teman. Apalagi kalau pas lagi ada travel fair itu pasti akan lebih murah. Dan apa ya, harganya tuh harga tiket-tiket ke Indonesia Timur kan lebih mahal ya, lebih mahal sekali ke Labuan Bajo atau berapa gitu. Nah, tiket ke sini tuh murah karena memang pemerintah Western Australia itu sepertinya sedang menggencarkan untuk datangnya wisatawan dari mancanegara. Dan Indonesia merupakan salah satu target yang mereka bidik untuk datang ke Western Australia. Kalau nggak salah, wisatawan dari Indonesia itu masuk dalam 10 besar jumlah kunjungan ke Australia, jumlah kunjungan yang ada di Western Australia. Terus apa lagi ya? Oh iya, hotel. Hotel di Fremantle juga banyak, hotel-hotel backpackers. Kayak kemarin saya sempat beberapa lihat, itu kalian bisa lihatlah di Agoda atau di booking.com, hotel-hotel backpackers yang ada di daerah Fremantle. Banyak banget tuh teman-teman. Terus kalau kalian nggak punya kendaraan pribadi untuk jalan-jalan, atau nggak mau rental kendaraan pribadi untuk jalan-jalan, kalian bisa ikut tur-tur di Fremantle. Banyak banget open trip ya teman-teman. Kalian bisa searching aja di Google, itu banyak banget yang membuka layanan open trip. Seperti ke Pinnacles kemarin, kalian akan dibawa ke Yanchep National Park, ke Fremantle, stargazing di sana, terus dibalikin lagi menuju ke Fremantle atau di Perth gitu. Dan untuk biaya hidup di sana gimana mas, kira-kira tuh budget Western Australia ini? Kalau saya gini teman-teman, biasanya saya budgetin itu sehari itu kebutuhan makan, hotel dan sebagainya tuh saya hitung kemarin sekitar $150. Jadi tinggal kalikan aja ketika kalian pengen beberapa hari di sana, ya udah tinggal kalian kalikan aja gitu teman-teman untuk biaya hidup di sana. Ini yang minimal ya. Jadi kalau kalian mau tinggal di hotel-hotel mewah, ya mungkin akan nambah lagi gitu loh. Disesuaikan aja di budget. Karena memang nggak ada patokan pasti untuk budget teman-teman, karena memang style dari teman-teman sendiri yang melakukan perjalanan itu beda-beda. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu cerita perjalanan saya menuju ke Western Australia hingga pulang. Dan semoga informasinya bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman tentang kehidupan di Western Australia atau tempat-tempat wisata menarik yang ada di Western Australia atau Australia Barat. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam gembara.